Oke guys, gue hari ini akan menjawab salah satu pertanyaan yang ada di kolom komen gue. Jadi sempat ada yang bertanya kayak gini, Jess atau Bang, kalau misalkan gue itu mendingan investasi secara langsung atau mencari penghasilan tambahan dulu? Oke, jadi di video ini gue bakal bantu jawab juga. Jawaban gue adalah tergantung guys. Jadi kalau misalkan kalian punya penghasilan yang cukup kalian sisihkan buat investasi, lakukanlah dulu. Ya, tetapi kalau misalkan kalian misalkan udah coba untuk ngurangin keinginan kalian, ya lifestyle kalian, tapi ternyata itu tetap tidak bisa untuk investasi, ya entah mungkin emang lagi pas-pasan juga. Nah, saran gue baru di sini adalah carilah penghasilan tambahan dulu, gitu. Ketika udah penghasilan tambahan itu dipenuhi, baru itu bisa berinvestasi. Jadi jangan terlalu memaksakan guys, oh harus begini, harus investasi. Iya sih sebenarnya konteksnya gitu. Tapi kalau misalkan duit kalian nggak cukup, nanti dulu. Yang penting kalian cari penghasilan tambahan dulu. Nanti kalian bisa berinvestasi. Oke, itu aja jawaban singkat gue juga. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Bila mana kalian setelah melihat jawaban gue ini dan dirasa sangat bermanfaat, coba share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.